dalam kelas Tini dan Tiny. Lihat apa yang tersembunyi di balik sapu tangan. Ha, haha. Tini. Tini. Ya. Tini. Ada apa di bawah sapu tangan itu? Itu seekor hewan yang memiliki ekor. Seekor hewan dengan ekor. Iya, dia memiliki 1, 2, 3, 4 kaki. Hewan dengan ekor dan 4 kaki. Mm-hmm. Seekor kucing, mm-hmm. Bukan anjing. Mm-hmm. Aku tahu, seekor zebra. Tiny, dia bersuara seperti ini. Wah. Punya ekor, mm-hmm. Berkaki 4, mm-hmm. Dan bersuara. Mm-hmm. Tidak. Tolong, ada seekor singa, mm-hmm. Di balik sapu tangan. Tiny, tapi ini hanya boneka singa. Apa? Iya. Ayo bermain permainan hewan. Siapa ayah anak kuda? Bukan. Bukan. Kuda adalah ayah anak kuda. Itu menyenangkan. Yeah. Dadah. Saatnya untuk apa yang bukan tempatnya. Benda aneh apa yang akan keluar? Kereta, mobil, atau sepatu. Hah, yang mana yang aneh yang keluar? Kereta, mobil, atau sepatu? Aha. Mereka semua di tempatnya. Apa? Tapi Tini. Ada sesuatu yang bukan tempatnya. Tini, aku tahu. Hah? Kita bisa mengendarai kereta atau mobil. Dan kita memakai sepatu untuk berjalan. Iya. Dan itu sebabnya, sepatulah benda aneh yang keluar. Itu benar. Sepatu benda aneh yang keluar. Ah. Benar. Tiny, lihat. Apa? Bonekaku ini suka sekali mengendarai sepatu. Hah? Brum, 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 brum. Ayo bermain dengan warna. Yeay! Apa itu oranye? Hup. Yeay! Hup. Apa itu hijau? Apa itu ungu? Ups, coba lagi. Wow. Yay. Dan apa itu abu-abu? Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah Tiny. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa.